dari Saudi Arabia dan sekarang terkena depresi atau menjadi ODGJ. Dia tuh kayaknya pilot. Oh, oke. Okay. Jadi terus? Satu maskapai kan. Nah, terus sempet ke Arab tuh dia mereka berdua, terus sempet kecelakaan juga, makanya kakinya perlipen terus sama sini dijahit juga perutnya. Oh, gitu. Ada bekas jahitan. Enggak, yang si ibu ini. Heeh, yang sakit ini. Enggak, lagi CGB. Hah? CGB. CGB apa sih? CGB, peputaran haji yang ada di Mekah tembus ke Indonesia atau CGB. Dirawat tuh udah bolak-balik di Borokol. Pulang ke sana mendingan. Kalau ya begitu, berat ya. Gimana tuh saya nggak ngerti loh itu. Jadi kali Neng bisa membantu sini. Apanya Mbak, dia ini dari ini. Kenapanya sini, gitu. Sini Mbak. Bubi sini ngumpul. Nih ta sini ta. Apa ngobrol tuh ntar di teman. Kan ini sama-sama pramuka. Sini dulu ngumpul. Ya. Itu kuat amat kakinya. Oh sobek, ini jatuh enggak, di jalan. Gede banget ini. Ini kan mau mulai harus. Ini dulu dong. Oh, maksudnya ini pembukaan. Pembukaan apa? Nih? Hotel Mulia. Oh, ngawur, ngomongnya ngawur. Nggak nyambung. Nah, tapi waktu pulang ke rumah sakit nyambung? Kadang-kadang, sebentaran aja begitu. Nyambung, nanti begitu lagi. Minum obat nggak ini? Itu dia, minum obat ya problemnya susah benar. Itu aku susah. Minum jamu. Jamu apa susah dia kalau. Tapi berubah banget ya Bu, air. Foto sebelumnya. Oh iya, makanya saya juga bingung. Berat gitu. Ya iya itu, makanya saya juga gak tahu ini berobatnya harusnya kemana gitu loh. Udah rukiah Bu? Rukiah udah awal-awal dulu dia. Alhamdulillah ketemu dia. Udah, gak ada masalah. Tapi dia kadang sama aku, sama apa kalau seumpamanya orang ada yang ganggu gitu kan gak mungkin kan gitu. Hmm. Tapi ngajinya bagus? Ngaji, suka sholat. Ya, semenjak begini sholatnya ya. Iya, ya, tapi Allah ini kok Bu, iya. Kan yang makanya. Seperti ini kan sakitnya nggak ini, lupa iya. Ingatan. Makanya, kadang-kadangnya benar, kadang-kadang enggak gitu. Dibilangin kita juga kadang-kadang nggak mau, marah kalau misalnya mau dibilangin. Mbak Lita, mau jalan-jalan nggak? Ke mana? Ke Putri Duyung. Ancol maksudnya. Putri Duyung apa? Putri Duyung, coba cek Putri Duyung. Putri Duyung Ancol kan? Iya, Ancol. Iya. How much? How much? Kok berapa? Gak ada free, gratis. Yuk jalan-jalan yuk. Udah lama kita gak jalan-jalan. Enggak. Aku pancol. Mau lihat aku sholat. Iya udah sholat dulu deh. Iya. Udah nyampe ya. Bu, ini nggak dropnya gara-gara katanya apa faktor ekonomi? Ya begitu kan, bapak maaf ya, bapak ini juga tadinya ini gitu suka jual barang dia. Oh, dia punya barang jual-jualin gitu. Udah gitu bapaknya inilah apa sih namanya keperempuan dulu gitu. Oh. Gitu. Jadi habis semua-muanya juga. Barang-barang ya, semua. Ya. Segala barang-barangnya dia yang kuasai. Oh, jadi kuasai. Dia nggak terima lah ya. Nah, gitu. Jadi dia tuh bekas habis kecelakaan, ya kan? Punya anak juga di sana ditinggal.
Nah, terus dia pulang ke sini udah nggak punya apa-apa kan begitu. Jadi dia mungkin depresi satu gitu apa gitu. Cuma saya nggak ngerti itu makanya. Tapi kadang sama saya kayaknya nggak suka gitu loh. Kayaknya kalau sama saya kayaknya bawahnya mau marah, benci apa gitu. Jadi saya kena imbasnya, sangkanya saya gitu. Nah, kan kita gimana? Kita ngurus. Bapaknya nggak tahu mana, nggak pernah ngurus. Sampai sekarang. Terus teman-temannya nggak pernah ada yang datang bu selama ini? Nggak ada. Nggak pernah ada? Nggak ada. Kan 3 tahun? Nggak tahu. Nggak 3 tahun kan masih banyak teman, udah banyak teman. Iya, kayak saya makanya. Nih gitu 3 tahun, pas 3 tahun udah banyak teman lah. Waktu dia belum gitu sih, ya. Karena dia udah hilang semuanya, nggak ada yang tahu jadi. Nggak tahu keadaannya dia. Nggak tahu keadaan dia. Ya. Ya, ketahunya dulu waktu masih di sana kecelakaan kan gitu. Sempat berobatnya memang di sana gitu. Itu mungkin teman-temannya tahu pas dia pulang ke sini udah putus semuanya. Gitu, semuanya putus. Foto-fotonya yang mana, Bu? Fotonya. Terbang. Nanti maaf ya sebentar. Ya sholat dulu, sholat apa nih? Kamu mau ikut sholatnya? Aku lagi nggak sholat. Mana pak? Sholat apa? Kamu nggak pakai softtek. Hah? Masa mau? Masa mau diliatin? Ini dulu ditaruh di album, kelamaan pada rusak. Oh. Ini. Eh sholat dulu aja. Enggak, kamu memang gitu. Makanya. Ibu umur berapa, Bu? Siapa? Saya? Saya tahun 62 lahiran. Ini mah temen. Ini temen di sini dulu, temen deket dia nih sebelum pergi. Ini pas lagi di sana-sana ini. Ini waktu nikah di sini. Lagi baru-baru dia. Semoga nih temennya ada yang ngeliat, ada yang jenguk, biar cepet sehatnya. Udah pada rusak nih nggak di sini. Abis tadinya kan ibu juga pindah-pindahan ya, jadi rusak. Iya seragam dia mana bu? Yang seragamnya tuh mana ya? Tadi ini abaya, pakai abaya. Iya abaya. Ada yang seragamnya. Nih. Oh itu iya. Sama pinggul tapi saya disobek ya? Iya, nanti kalau lagi gimana dia lagi sebel kali disobek. Lagi benci. Ini lagi baru-baru pendidikan itu ternyata. Ini udah tapi kalah. Hebat juga loh Mbak loh. Dia bisa langsung masuk Saudi loh, Bu. Belum iya, tentu saya bisa, Bu. Padahal dia cuma SMA nih milik. Cuman dia bahasa Inggrisnya tadinya kursus kan. Oh kursus bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pinter dia Neng. Oh gitu. Bahasa Inggrisnya pinter kalau ngomong bahasa Inggris. Makanya pronunciation-nya bagus ya Bu. Iya. Saya juga kadang-kadang. Salat apa? Satu rakaat. Nih yang bagus nih. Itu anak? Iya, itu anak itu Paris. Hah? Anaknya ke Paris. Oh anaknya, ganteng kuliah, banget. Neng. Anaknya sekarang. Coba lihat dong anaknya, ganteng banget. Mana Paris? Mana Mbak tadi? Upin, ini Upin, ini Maria. Ini. Itu ganteng banget. Ada anaknya juga, ini dia yang gedenya. Tuh. Paris yang sekarang mana? Ganteng banget. Oh, di HP. Kalau doa keluar rumah, baca. Tapi kadang-kadang belum lama ini sekarangnya kesempatan. Allah, Allah, kuatilah billah, jadi adem. I look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you.
killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. Cantik banget dulu, model ya? Model. Lulus promotion girl. Jadi dia lulus sekolah langsung jadi pramugari, Bu? Iya, kerja dulu. Dia dulu di Batik Semar. Oh, oke. Okay. Batik Semar, udah lama. Terus dari Tomang ke Blok M. Dari Blok M di situ, dia pindah ke bandara. Ke inian, toko bandara, ke batik. Oh, bener. Jauh. Begitu ada lowongan di pramugari, dia coba. Alhamdulillah dia masuk, lulus. Oh gitu. Iya, akhirnya ya dia nekat, dia juga orangnya ini sih. Ambisius keras, ya? Mau. Tapi bagus, Bu, ambisius. Iya. Makanya. Enggak sama sama sekarang. Saya juga kadang suka bengong juga, Neng, mikir dulu dia sama sekarang kok beda gitu. Iya, makanya. Ini Rita nih, masih teman boneka. Dia sholatnya gak jadi. Iya, emang kamu bisa sholat? Bisa lah. Coba sholat. Nanti di... Siapa ini? Ini yang sekarang dia gedein. Oh, ada lagi kan di albumnya enggak? Itu di HP. Ih, ganteng banget, Masya Allah. Enggak, itu. Ini suaminya? Itu anaknya. Anak. Ini anaknya sama siapa? Itu omnya. Oh, sama omnya. Suaminya ada kayaknya. Oh, udah gede banget ya? Iya. Yang di itu album di lemari. Bajunya dia ada enggak yang kuning album? Enggak bisa bahasa Indonesia kali ya? Bu. Siapa? Ini anaknya. Anaknya enggak bisa. Enggak bisa kan bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris. Soalnya dia dari bayi umur 2 tahun, setahun iya. Berarti waktu bahasa Arab otodidak? Atau kursus bahasa Arab? Enggak, dia dari sana aja kali. Aku lahir di Mekah. Suaminya. Dia suaminya ngomong bahasa Inggris sih. Kedutaan. Oh, gitu. Enggak, kalau bahasa Arab kan bahasa Arab susah. Mungkin ya di sana aja sedapet-dapetnya dia aja. Kecil apa? Oh, ini suaminya. Iya, suaminya dulu. Pilot ya? Katanya sih, yes, dia bilang bagian pengaturan penerbangan. What they call it? Apa? Tower? Di towernya? Iya, nggak tahu juga. Oh. Saya juga katanya dulu pernah dengar ngomong dia bagian itu, pengatur penerbangan gitu. Pengatur penerbangan bisa pilot? Iya. Oh iya, berarti pilot. Pilot ya. Lagi. Ya ampun, Mbak, sayang banget, Mbak. Nih, di foto sono, bintaro, ini. Index X. Asukan. Lagi ini, pertama, ini, dia masih sekolah ini? Di Saudi, ini siapa kan? Ini? Pakai seragamnya itu. Nih ya, kamu nih. Lagi gelang ini, Teng. Setelah ini rusak nih fotonya. Nih, foto dia ini. Nih. Jadi kalau zaman dulu nggak ada handphone, jadi fotonya aja. Foto langsung iya, cetak dicuci, gitu, iya, dicuci. Cetak. Gitu. Mbak, kita jalan-jalan yuk. Nggak, ambulan. Cek mobil, ngapain pakai ambulan? Tiga-tiga. Yuk. Neng aslinya mana? Biarin aja pramunya pulang amat, mau tidur. Tinggal di sini juga, Jakarta. Mana? Di Jakarta. Jakarta Selatan. Oh, Jakarta Selatan. Yuk. Sekarangnya. Ini suaminya yang sekarang. Itu suara dia. Sakit ya? Iya, sakit. Sama. Iya sih, sakit kelihatan mukanya. Gak segar. Arab banget ya, emang asli sana juga. Asli yang sana, tinggal di Jeddah. Di Jeddah dia. Yuk, kita jalan-jalan. Salon ke, kemana yuk? Ini kamu nih, ngomongnya maunya jalan-jalan mulu. Bukan jalan-jalan ke salon, bukan. Jadi kemana dibawa gitu kan? Enggak ya, kan ya. Yuk, ke salon yuk. Aku udah cantik, mau ngapain. Ya udah kita makan ke. Ngapain ke yuk? Sushi. Mau makan sushi? Sushi teh. Gimana? Hokkaido bento? Sushi teh masuk Hokkaido bento, beda lah. Yuk!
ganti baju apa? Ganti baju. Oke. Nyata kamu kan dandan. Nggak boleh Maya. Hah? Apa makan? Yuk. Nggak boleh Maya. Ayo siapa? Ini temennya nih di sana. Yuk. Pijit urut, pijit urut, pijit urut. Ayo katanya mau makan. Oh, ini bayinya ini. Oh, kok begini bayinya? Yuk kita makan. Lucu banget sih. Sama ibu yuk, ajak ibu. Ayo. Makan apaan? Makan bubur aja sih. Capek. Ayo kita ajak ibu semua yuk. Naik mobil. Kenapa gak mau? Gak ngerti masuk situnya. Gak ngerti masuk ke situnya. Nih, itu tuh, depan tuh. Gak ngerti tuh, tahun-tahun. Yuk. Balita. Ini cowok-cowok ganteng nih. Nanti kamu mau kerja. Iya, sama mama. Sama mama nih. Sama ibu, yuk. Oh, 99.000 ya, Bu, tahunnya. Itu ada tahunnya. Iya. Tahun 2000 berarti udah 24 tahun yang lalu. Iya. Ya udah mama aja diajak ya, ibu aja ya. Iya mama jalan-jalan pakai mobil. Mbak nggak ikut. Tapi ada SIM-nya nggak? Ada lah. Ah, ada masa mobil lah, bagus nggak? Neng rumahnya di mana neng? Mau ke rumah Katia sana, kamu. Yuk, mau ke rumah Katia. Mau ke Baskin Robin? Boleh. Es krim, Baskin Robin. Cari. Mau ke rumah Neng? Iya, itu lagi. Iya, sekalian. Jangan, Neng. Ganti baju. Ayo sama ibu. Kalau puput, kan diantri. Ya. Ah, dia udah punya anak, mau ngapain? Iya, ajak. Gak apa-apa. Ya. Kalau boleh ajak anak, gak apa-apa. Gak apa-apa, yuk. Yuk. Gak mau, siapa ini? Ini anak kamu, nih. Mas Hari tuh anaknya. Ayo kamu buruan ntar kamu sore tutup tuh. Kamu yuk. Gacuan. Gacuan mana? Gacuan sini yang deket nih. Ya udah yuk. Sini gacuan yang di Jombang. Anaknya kemarin ngomong gitu. Anak lo mana tidur? Tidur, mumpung tiduran lo. Ya lo bawa. Ya ayo anak lo. Dan mobil apa? Eh ganti baju itu dulu. Mobil masa nggak pakai? Ya. Mobilnya ada, mobil Alphard. Mantap. Ya. Yuk sama Mbak ya. Iya. Kalau mau pukul tadi, ibu nggak ikut gimana? Iya, panci nih. Oh iya. Panci. Ikut aja ya, Bu. Oh iya deh. Oh. Ayo, buruan. Nggak mau. Kan mau sholat sih, Bu. Ya udah, kan udah selesai sholatnya. Ayo, atau Mbak Puput aja? Iya, yuk. Iya, mana? Ini tuh, buka. Ya udah, makasih. Ya udah. Buruan, ganti yuk. Baju. Nih, pakai baju ini. Ini pantai mana ini? Ya kan itu Mbak Lita yang gitu. Yuk, gini Pak Aspol, kok susah lo, susah. Mau pakai celana apa baju gamis? Udah, agar aja, males ya, nggak mau. Celana aja, celana. Yuk. Lama nunggunya. Ayo, ganti baju dulu tuh. Main film, dia ajarin aku tuh main film. Iya, makanya, ntar itu diajarin. Yuk. Shooting kan lo. Bener-bener hari. Penjualan. Pertama ini. Yuk, kita makan gacuan yuk. Laper. Gacuan yang di utara ya? Ya udah, yang mana aja kita mau lapar, mau makan. Really? Iya, really. You're beautiful. Thank you. You too. But your nasib not beautiful. Nasib mah di tangan Allah. Nasib. Takdir. Doanya takdir. Apa? Hah? Doanya apa? Ayo kau buruan. Iya yuk. Aku mau sore macet ya. Ayo. Itu ganti bajunya buruan. Dia cuan itu aja Mbak, aku mau makan mie yang pedes itu. Iya ya Pak, yang itu yang udah-udah fitting yuk. Yuk lapar nih. Mbak, ntar lari-lari males. Kok lari-lari? Lari-lari kenapa? Tapi mau bantu. Buruan. Udah ini udah disimpan dulu, udah rilis tadi. Itu buruan kamu ganti baju.
bulunya banget. Ini cowok ganteng gak? Iya, makanya jalan sama cowok ganteng. Ada bulunya gak? Cowok ada bulunya. Buruan kamu jalan sama cowok ganteng. Kamera ini. Cepat. Katanya mau cowok ganteng. Ah, udah liat. Lagi. Dia pakai ganti bajunya. Setelah, kamu yang mana ganti bajunya, yang mana bajunya? Aku udah minum apa mau milih sendiri? Minum obat, ya. Itu tete nggak kelihatan, matanya, kacamatanya dikasih dulu. Kamu nggak pakai softer? Enggak. Udah. When. Bawa ganti bajunya ke kamar. Ganti baju. Aku tunggu di depan ya. Yuk. Kamu sholat dulu deh, aku ganti baju. Ntar aku udah terayong. Kamu itu bener sama aku. Pelan-pelan, harus bangun. Ya Bu, ini kita izin ya Bu, kita bawa, kita obatin gitu, nanti kita kabarin gimana-gimananya gitu, nanti sampai mobil udah tinggal-tinggal aja gitu, pura-pura aja iya ikut gitu, pura-pura sana dulu ya, makanya saya juga apa perlu di sama apa sih kalau suka di tipi-tipi gitu ya, di hipnotis apa di apa yang terus oh hipnoterapi nah, jadi dia nanti ngakuinnya kenapa apa karena sebab kenapa itu yang saya belum itu kan cuma perlu biaya gede ya di Bogor ada tuh Bu jadi saya tak itu gimana lah gitu dia habis berobat kan begini lagi kan gitu ya terus kadang dia sempurna ngomongnya, kadang enggak, begitu ngomong, kadang enggak. Kadang sama saya juga kalah, kadang begitu. Kalau lagi drop gitu ya. Sementara ini kan saya suka ada lihat di TV itu ya, yang kayak begitu-begitu. Kayaknya yang dihipnotis apa yang indigo hidup gitu ya, apa begitu lah gitu ya. Jadi nanti dia mengakui itu, pola apa. Benernya gitu apa gimana ya, saya nggak tahu gitu maksudnya gitu atau emang dari dia sakit tadinya dari kecelakaan gitu ya jadi jadi belum saya tuh belum 100% sebabnya apa kalau tau, sebab-sebab gitu. Yang saya alaminnya mah awalnya ya kalau bilang kata depresi atau gimana nya ya itu awalnya kan dia kerja di sana, terus kecelakaan, nah, semenjak habis kecelakaannya itu, pasti ada apa-apa gitu. Mungkin sama suaminya itu gimana, kan saya nggak tahu. Kadang-kadang lagi dia ngomong, suka dibuka sama suaminya gitu. Katanya. Suka dipukulin, berantem lah gitu ya. Nah itu saya kan nggak tahu, saya di sini, gitu, dia di sana. Dia nggak bisa bahasa Indonesia, Bu? Siapa suaminya? Nggak bisa. Jadi Ibu nggak pernah nanya? Nggak nanya, saya nggak bisa. Nggak bisa ngomongnya juga ya? Iya, nggak bisa ngomongnya, bingung lainnya juga. Gitu. Akhirnya ya tapi gitu. Suaminya tahu Bu dia depresi? Mungkin dia tahu. Pas yang lagi di sana berantem-berantemnya, orang itu kejadiannya pas kecelakaan langsung sih, kayaknya berubah begitu. Saya juga nggak tahu ya, udah gitu. Ya itulah, akhir semua hilang pekerjaannya kan. Begitu pekerjaannya hilang, suaminya gitu, anak dia juga katanya dia sih nggak boleh dibawa, katanya gitu. Jadi diungsiin ke rumah omnya itu, katanya gitu. Oh, diurus sama omnya itu ya?